Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya, kembali lagi channel saya Rumbeng Auto, channel seputar otomotif. Nah, pagi ini harusnya saya ke bandara untuk nganter mobil ini ya. Ini mobil Nissan Grand Livina SV tahun 2007, tua ya. Wah, tapi ini mobil sudah enak orang dapetnya, nggak ada PR. Posisinya ya untuk pajak dan mesti kondisi kan masih normal standar lah ya, wajar mobil tua gitu. Cuman ya ini manual, lupa ini ada tongkatnya, ini manual. Nah, manual. Nah, ini dapat di harga 60 juta lah. Ini mau saya antar ke orangnya. Orangnya itu kan apa, di janjian di bandara ya. Janjian di bandara, orang itu dari luar negeri ya, TKI mau pulang. Selain itu langsung beli mobil, langsung dibawa pulang ke rumah. Malahan ini ada karantina atau kebijakan dari pemerintah kan, tanggal 28 sampai tanggal 14 Januari kan ada karantina ya. Semua penumpang yang dari luar negeri itu baik ya, baik WNI atau WNA ya pasti harus menjalani karantina. Tapi setelah tanggal 1 ya WNA malah nggak boleh masuk ya kan. Kalau WNI boleh masuk tapi tetap aja karantina, baik itu uji nya positif ataupun negatif ya kan, karena kan ada mutasi virus yang baru itu kan. Nah, ini akhirnya karena orangnya lagi bertapa di hotel, makanya tak bilangin ini gimana, ada yang mau nawar mobil ini ya kan, hadapannya 60 ya kan, saya mau nawar 64 gimana, mau apa enggak. Itu juga mungkin karena ini ya udah mepet tahun baru ya, orang butuh mobil juga buat itu ya. Ya udah kasihkan aja bang ya. Ya udah tak kasihkan aja ini sama orangnya, tak ini janjian sama orangnya ya di Semarang juga di bandara. Jadi kan aku gak jadi jemput orang yang punya mobil ini, malah COD-an di sana sama orang yang mau gantiin mobil ini gitu. Jadi ini Grand Livina SV tahun 2007, transmisinya manual, kilometernya tak liatin. Kilometernya 120.000 ya. Ini kondisinya seperti ini, apa setirnya masih gini, masih bagus ya, AC ya kisi-kisi masih bagus. AC ini aku dingin banget, walaupun tak tutup. Ini ya masih normal lah. Ini transmisinya manual, apa ya, AC-nya ya digital ya, digital apa analog ya kan, kayak kompor gas gini, masih sama kayak yang baru juga gitu. Ini SV ya, ini nanti tak liatin luarnya juga. Ini mobil lama di saya karena saya nunggu orangnya pulang hampir sebulanan. Ini dongkrok ya, makanya kotor, nggak pernah dicuci juga. Nah, umum belum dicuci, mau tak cuciin sih, cuman belum dicuci. Kita lihat dulu aja ya, belum dicuci ini. Oh, bodinya cepat gini, ada luka sini, cuman overall ya masih bagus sih. Tuh, ini kota saya nih, kalau yang pada tanya saya orang mana, kota saya seperti ini ya kondisinya ya. Tak liatin muter velgnya gitu, pertama bannya Bridgestone. Tak bukain bagasinya gitu ya, kotor ya, mau butuh di salon. Yang belakangnya ini kan bludru gitu kan, kotor, tahunnya udah lama banget soalnya. Ya wajar lah mobil ini, lumayan sih, masih enak lah. Oh iya, ada yang luka, mana ya? Oh ini luka ini. Hah? Waduh, pecah-pecah gini, ini bekas sepetan ya, wajar sepetan, dan ini sudah kena lagi. Ini apa, dempulnya ini lepas nih, dempulnya lepas ini. Nah gitu, itu sengaja nggak tak benerin, mau tak benerin kata orangnya jangan mas, ini mobil mau buat belajar istri. Ya udah, kalau mau buat belajar dia ya takut kena lagi dah, benerinnya nanti aja kalau sudah ini. Ya lihat tengahnya ya, ini biasa udah leto ya. Ya udah itu ya. Oke, lanjut lagi ya, ini sambil jalan saya biar waktunya nggak habis ya, waktunya nanti habis dimakan apalah ya. Ini mobil apa seperti tadi ya kondisinya,
Nah, untuk kalian yang apa yang tanya, "Bang, kalau pesen itu prosedurnya gimana?" Ya, saya nggak punya prosedur yang baku, ya kan. Yang penting telepon saya aja atau WA saya di nomor saya yang itu loh, yang Telkomsel ya, 081 22 22 69 44 312, ya itu nomor saya. Kalau cuma sekedar apa ya, itu chat di IG, di Facebook, di YouTube, ya kadang aduh gak punya waktu. Masalahnya kalau aku balas kan harusnya adil, tetap balas semua. Kalau dibalas semua kan wow, banyak banget ya kan. Gak mungkin, tangan saya gak sanggup ya kan. Makanya mending langsung saya urusin ini aja ke apa, ke WA saya, WA yang itu nomor roaming auto itu. Ya, ini nomornya ini aja ya. Lupa saya. Ini nomornya ini. Oke, sekian dulu dari saya ya. Semoga bermanfaat tayangan ini, walaupun sekedarnya ya, ala kadarnya apa adanya ya. Saya sudah pegel ini tangannya pegang. Nah, ini pegang HP nih. Ya, karena nggak ada alat ya, ala kadarnya. Yang penting kan informasi buat kalian. Nah, ini saya tak lanjut lagi perjalanan. Ya, pokoknya kalau kalian pengen tahu informasinya ya, kalian ini aja, chat ke WA saya atau telepon sekalian aja ke nomor saya yang tadi itu. Ya, karena ya saya mungkin kalau yang bilang lainnya nggak sempat untuk balas juga, sama saya seringnya di jalan seperti ini, jadi kan susah ya pegang setir sama ini. Jadi wah, nggak bisa ngurusin HP-HP-an ya. Kalau kamera kayak gini kan masih bisa ya, dikit-dikit aja, gini aja, dan nggak selalu ya cari ya, kalau aman aja kondisinya lah ya, yang penting harus safety first. Oke, sekian dulu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.